Assalamualaikum. Sorry nah, saya posting di sini. Mungkin enggak penting sih, tapi bagiku penting sekali. Minta tolong Kak Kodong yang ambil kucingku kasih kembali ki. Hilang 2 hari lalu. Warna hitam mix dom. Versi Himalaya tapi modelnya kucing kampung, cuman hitam lebat bulunya. Dicuri di Tidung 9 Stapa 5. Kalau sumpamanya itu yang mencuri ambil kemudian dia pelihara, jadi tidak masalah ji. Iya sih kak, kalau kau pelihara asal jangan kau pernah, jangan kau pernah siksa kucingku. Kau tahu saya pelihara itu pakai hati nah. Saya bangun subuh-subuh bikinkan dia susu. Jaga kau baik-baik kucingku. Kalau memang kau mau pelihara, jaga baik-baik kucingku. Umurnya 8 bulan. Warnanya hitam polos. Warna hijau matanya. Tolong dah jaga baik-baik kucingku. Kalau kau pelihara seikhlas, jangan kau pernah kasih kena tangan kucingku. Apalagi sampai kelaparan, karena saya tidak pernah kasih begitu kucingku. Tapi kalau kapan kau jual kucingku, sampai seumur hidupku tidak bakal pernah kau ikhlas. Tidak bakal kau pernah ikhlas. Kucingku domper mix domper sih lagi warna hitam polos dicuri. Pernah ada tawar kita, tapi saya tidak pernah mau jual kucingku. Saya sekali su kucingku. Saya titip di paceku karena kucingku di sini banyak, dan bukan berarti saya tidak peduli sama kucingku nak. Saya tidak pernah mau jual kucingku. Kenapa? Karena saya sayang seperti anakku sendiri. Pernah ada orang mau adopsi, 1 minggu dia kasih kembali ke saya. Saya tidak pernah berhenti nangis pikirkan ki, dan kucingku tahu bagaimana perasaanku. Jangan kau jual kucingku Kodong. Bagus kalau dia dapat yang baik. Kucingku banyak di kucingku ya. Banyak kucingku. Tapi tidak semuanya dia bilang kucing. Semua versi aku ada. Kalau kita pencinta kucing, kita bakal tahu bagaimana perasaannya orang kalau